Halo teman-teman, selamat datang di Timur Reaction. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini kita akan mereaction lagu dari Abang Justy Aldrin. Lagu ini dirilis 2 hari yang lalu, masih baru ya. Yang berjudul Kiamat. Oke, Kiamat. Kiamat itu kalau nggak salah artinya itu kehancuran umat manusia ya, kiamat. Apa kira-kira yang kiamat dari lirik lagu ini ya? Pesan kiamat yang disampaikan itu pasti ada. Daripada penasaran, lebih baik kita reaction saja lagunya ya. Kiamat, oke. Vibe. Oke, seperti biasa ya, kalau video klip dari Abang Justy Aldrin, terus Abang Wisbakker sama Toton Karibo juga, ada Abang Jackson Jiran juga, selalu videonya ini muncul ya, vibe. Oke. Kiamat. Kurasa kiamat hari ini. Iya, hari ini kurasa kiamat. Oke. Ada lagi hari esok untuk kita bertemu. Apa ya, di lirik di syair pertamanya ini bilang apa, katanya ini serasa kiamat karena hari esok nggak bisa bertemu. Mungkinkah di antara salah satu pasangan ini ada yang meninggal ya? Oke. Di situ pun ku jenuh, rasa dilema ku rapuh saat ku lihat sosok sepertimu hadir di dalam duniaku. Ku tak ingin. Dia merasa dilema karena sosok seperti ceweknya ini hadir dalam dunianya. Saya makin penasaran nih, dilema karena apa ya kira-kira? Okay. Jujur Tuhan, ku takut, bantu aku. Bintang tak bersinar, malam terasa gelap. Bintang tak bersinar, malam terasa gelap. Iya, di sini saya baru sedikit paham, tapi nggak seluruhnya paham. Sedikit paham sama lirik lagunya ini. Tadi kan dibilangnya merasa dilema, sosok sepertimu hadir dalam hidupku. Mungkin di sini, terus di sini dia bilang saat cinta kita tadi restui. Mungkin di sini apa? Pasangan yang beda agama kali ya. Jadi si cowok ini dilema antara ikut pasangannya tapi meninggalkan keyakinannya, atau melepaskan ceweknya itu tetap di keyakinannya. Kurang lebih dari saya seperti itu ya. Kita lanjut saja dulu ya, biar kita mengerti. Karena jujur, dari judulnya saja saya penasaran judulnya. Apa beda sama judul-judul lagu-lagu yang galau pada umumnya. Jadi ini judulnya itu kiamat, guys. Kiamat, teman-teman pasti tahu lah arti kiamat itu apa. Belum ku berikan indahnya dunia untukmu, wanita yang tak bisa ku jumpa.
Try. Oke. Kan di liriknya ini menyatakan bahwa di situ ku jenuh dan dilema saat sosok sepertimu hadir dalam duniaku. Jadi mungkin ya, mungkin ini dari saya tuh mungkin dilemanya karena itu, karena hubungan mereka itu berbeda keyakinan. Ya di situ dilemanya. Dilemanya yaitu antara kalau mau ikut pasangannya harus meninggalkan keyakinannya. Oke. Okay. Mungkin, mungkin ya. Ini dari saya, mungkin. Suara-suara dari abang, suaranya dari abang Justy Aldrin ini, kalau suara atau tarikan untuk menaikkan suatu dari nada rendah ke nada tinggi itu mantap, keren suaranya. Oh, cowoknya kenapa itu? Dia lagi apa ini, lagi mungkin lagi sakit kayaknya karena ada semacam darah gitu keluar dari hidungnya ini. Musik oh, jadi lagu ini diciptakan oleh Abang Toton Karibo. Oh iya, jadi ini lagunya, penciptanya ini ya, Abang Toton Karibo ya. Kiamat Vibe Online Store, official online store 24 jam. Oke. Oke, teman-teman, sekian dulu video reaction kali ini. Menurut pendapat saya untuk lagunya ini, ya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sebuah pasangan yang hubungannya itu tak direstui. Jadi saat si cewek ini hadir dalam hidupnya si cowok ini dan mengetahui kalau mereka ini berbeda keyakinan, disitulah si cowok ini dilema. Akhirnya hubungan mereka ya berakhir dan berpisah. Mungkin itu jalan ceritanya kalau menurut saya. Nggak tahu kalau mungkin ada teman-teman yang berpendapat lain tentang lagunya ini. Jadi apa ya, disinilah kita bisa sedikit memahami bahwa tidak selamanya arti dari kata kiamat itu yang kita tahu selama ini, bahwa kiamat itu adalah kehancuran seluruh bumi dan segala isinya. Tapi di suatu hubungan juga ya, kayak lirik lagu ini bisa menjadi sebuah kiamat atau kehancuran. Apa yang hancur ya? Hubungan atau hati dan perasaan kita. Oke, sekian dulu untuk video reactionnya.
Nanti untuk link dari lagu ini, link YouTube-nya saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Silakan klik di sana untuk menonton video fullnya, atau langsung saja cari di YouTube itu nama channelnya kakak atau abang Justy Aldrin. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa di video reaction selanjutnya.